الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن اللهم فصل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أما بعد فيا عباد الله أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون Bapak, saudara-saudara yang dimuliakan Allah, melalui mimbar ini kepada kita diserukan agar bertakwa kepada Allah, melaksanakan perintah-perintah-Nya, meninggalkan segala yang dilarang oleh Allah. Salah satu dari perintah Allah kepada kita ialah supaya kita membaca, memahami, merenungkan, mengambil i'tibar dari ayat-ayat Allah. Dan satu di antara ayat-ayat Allah ialah sebagaimana terdapat di dalam surat Al-Hujurat ayat 13, Allah berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhan nas, inna khalaqnakum min dzakarin wa unsa. وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ Wahai sekalian para manusia, sesungguhnya kami telah menciptakan kalian dari laki-laki dan perempuan, dan kami jadikan kalian berbangsa-bangsa dan bersuku-suku. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kalian ialah yang paling bertakwa kepada Allah. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kalian di sisi Allah ialah yang paling bertakwa kepada-Nya. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui, Allah Maha mengetahui secara detail. Tidak ada yang tersembunyi sedikit pun dari pengetahuan Allah. Para jamaah yang dimuliakan Allah, ayat ini memiliki banyak sekali pelajaran-pelajaran, hikmah-hikmah, dan diantaranya bahkan yang tersurat di ayat itu, yang pertama, bahwa Allah lah yang telah menciptakan manusia. Dengan demikian, keyakinan kita
bahwa manusia ini diciptakan oleh Allah akan membedakan kita dengan orang-orang yang tidak percaya akan adanya Allah. Kita diciptakan oleh Allah min zakari wa unsa. Di dalam tafsir At-Tabari dimaknai min zakari wa unsa itu mim ma il zakari minar rijal wa mim ma il mar'ati minan nisa. Dalam konteks pemahaman saintifik belakangan, maka bisa kita maknai dengan ungkapan dari spermatozoa dan dari ovum. Yang kedua, kita diciptakan oleh Allah berbangsa-bangsa dan bersuku-suku, yang itu dulunya berasal dari penciptaan Adam, Nabiullah Adam dan Hawa. Berkembang, berkembang dan berkembang, kemudian menjadi banyak bangsa dan juga bersuku-suku. Dan itu dimaksudkan lita'arofu, yakni supaya saling kenal mengenal, saling memahami bahwa pada dirinya ada kelebihan dan pada dirinya ada kekurangan. Pada pihak lain juga ada kelebihan dan ada kekurangan. Yang dengan demikian kita diajarkan untuk mengambil kebaikan-kebaikan dari pihak lain. Apakah itu dari laki-laki ke perempuan? Kata lita'arofu, ta'arofa ya ta'arofu ta'arufan. Menghendaki satu faham bahwa manusia dalam pandangan Islam, manusia dipandang secara positivistik, yakni bahwa manusia itu pada dasarnya baik. Yang dengan demikian menolak satu pandangan, misalnya yang disampaikan oleh Thomas Hobbes, homo homini lupus, manusia adalah serigala bagi yang lain. Pandangan bahwa manusia adalah serigala bagi yang lain pasti menegasikan, meniadakan adanya ta'aruf, adanya saling kenal mengenal. Bahkan yang terjadi adalah permusuhan, permusuhan dan permusuhan. Lalu Allah katakan, inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya yang paling mulia di sisi Allah ialah orang yang paling takwa kepada Allah. Kata akramakum di situ tidak dihubungkan dengan apakah kaitannya dengan rumah yang kita miliki atau dari keluarga yang kita miliki, seperti dilukiskan juga di tafsir At-Tabari. Tapi
dari agama, dari amal soleh seseorang. Laisa li akhadin ala akhadin a'zamu illa bidinin wa bi amalin sholihin. Pelajaran berikutnya, karena terminologi takwa itu adalah terminologi Islam, maka maknanya sekali lagi, orang yang mulia, bahkan juga termulia di sisi Allah, adalah kita. Sekalipun demikian, mengikuti ungkapan ya ayuhan nas, maka maknanya kemudian agama ini sebagai jalan untuk mengaplikasikan takwa tadi itu ditawarkan kepada laki-laki maupun perempuan, kepada seluruh bangsa-bangsa di bumi ini, pada seluruh suku-suku di bumi ini. Lalu tinggal kemudian masing-masing, apakah kemudian mau menerima? Kalau mau menerima, maka hidayah Allah menyertainya. Tapi kalau menolak, maka justru sebaliknya. Jadi sekalipun ayat itu menyatakan, inna akramakum indallahi atqakum. Tapi untuk menjadi muslim, untuk menjadi bertakwa, itu bukan sekali lagi diberikan peluang kepada satu dan yang lain tidak. Semuanya diberikan peluang yang sama, tinggal mau ambil ataukah tidak. Berikutnya, di dalam kata lita'arofu, tentu pada dasarnya awalnya dari kata ain, roh dan fa. Lalu ada tambahan-tambahan, salah satu bentuknya ialah ta'arofa, ya ta'arofu, ta'arufan. Untuk kata arofa bermakna mengenal. Lalu kita juga tahu ungkapan man arofa nafsahu faqad arafa rabbahu. Tentu yang dimaksud dengan man arafa nafsahu itu sekaligus juga mencakup mengenal yang lain, yang sesamanya. Dan dengan demikian, maka ta'aruf adalah mi'raj untuk membangun tablum minallah sedekat-dekatnya, melalui hablum minan nas sebaik-baiknya. Lalu Allah katakan, innallaha alimun khabir. Allah itu zat yang maha mengetahui, alimun. Mubalaghah dari kata alim. Menjadi alim, maknanya Allah maha mengetahui. Bahkan kemudian, kata khabir itu juga bermakna mengetahui. Tapi lebih ditekankan pada konteks pengetahuan Allah itu sangat detail. Tidak ada la yakhfa alaihi min syai'in bil ardi wala fis sama wala fis samawat. Tidak ada yang tersembunyi sedikit pun dari Allah subhanahu wa ta'ala, segala yang ada di bumi ini, dan bahkan segala yang di langit. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Alhamdulillah alladhi an'ama alaina bi ni'matil imani wal islam wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah
wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma fassalli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi. Amma ba'd, fa ya ibadallah, usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Para jamaah yang dimuliakan Allah, tentu bahwa bangsa ini, bangsa Indonesia ini, dan suku-suku yang ada di negeri ini adalah bagian yang dituju oleh surat Al-Hujurat ayat 13 itu. Maka sebagai bangsa, sebagai suku, pastilah kita memiliki kelebihan-kelebihan. Dan pastilah juga memiliki kekurangan-kekurangan. Sekedar menyebut kelebihan bangsa ini, dan ini berabad-abad telah menjadi bagian peradaban bangsa ini. Misalnya hidup gotong royong, penuh dengan sopan santun. Kemudian lapang hati. Lalu husnudzon, saling menyapa satu sama lain. Ini kebaikan dari bangsa ini antara lain. Lalu kita lihat ada bangsa yang lain yang memiliki semacam kebiasaan untuk bekerja keras. Dalam banyak hal bisa melampaui kita. Maka kita bisa berguru, bisa mengambil pelajaran dari bangsa yang lain itu untuk menyempurnakan kebaikan-kebaikan yang ada pada kita. Belakangan, sekali lagi belakangan, kita rasakan sebagian dari kebaikan-kebaikan bangsa ini mulai goyah. Kelapangan hati satu sama lain, bahkan dalam banyak hal kesopan santunan, dan termasuk juga perilaku-perilaku individualistik, anania, itu kita saksikan di bangsa ini. Maka sekali lagi, mari kita kembalikan kebaikan-kebaikan bangsa ini, sekaligus kemudian kita gabungkan dengan ajaran Islam ini, yaitu takwa dari itu. Maka insya Allah paduan antara apa yang dimiliki oleh bangsa ini, apakah itu sopan santun, kegotong royongan dan lain sebagainya itu, lalu mendapatkan ruh teologisnya, ruh imannya yang berasal dari nusus, dari nususil Islam, baik itu Al-Quran maupun sunnah-sunnah hadis-hadis Nabi. Maka dengan cara yang seperti itulah, insya Allah kita akhirnya akan menjadi bangsa yang besar. Bangsa yang penuh dengan etika. Bangsa yang penuh kemudian saling satu sama lain membantu. Untuk apa? Untuk kebaikan bersama. Untuk kebaikan bangsa ini. Dan di atas segalanya, moga-moga bangsa ini lalu menjadi yang paling dekat dengan Allah, yang paling mulia di sisi Allah. Marilah kita memohon kepada Allah pertolongan, memohon kepada Allah petunjuk, memohon kepada Allah perlindungan. Moga-moga bangsa ini ditolong, dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, diberikan rahmah, diberikan barokah untuk seluruhnya, untuk pemimpin-pemimpin kita, untuk para ulama-nya. Moga-moga Allah berikan semuanya itu. Akhirnya mari kita memohon kepada Allah
Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultani. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma salli ala malaikatikal muqarrabin wa anbiya'ika wal mursalin wa ali ta'atika ajma'in bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ayyidil Islam wal muslimin wansur asakiro ila yaumiddin. Allahumma ighfir lana wal ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladhina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Allahumma inna nas'aluka minal khairi kulli ajili wa ajili ma 'alimna minhu wa ma lam na'lam. Allahumma inna na'udzu bika minasy syarri kulli ajilihi wa ajilihi ma 'alimna minhu wa ma lam na'lam. Allahumma inna nas'alukal jannata wa ma qarraba ilaiha min qawlin aw amal. Allahumma inna na'udzu bika minan nar wa ma qarraba ilaiha min qawlin aw amal. Allahumma aslih lana dinana alladhi wa 'ismatu amrina wa aslih lana dunyana allati fiha ma'asyuna wa aslih lana akhiratana allati ilaiha ma'aduna wa ja'alil hayata ziyadatan lana fi kulli khair wa ja'alil mauta rahatan lana min kulli syarr. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khosirin. Allahumma rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khosirin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khosirin. Allahumma asrif 'anna as-su'a bima syi'ta wa kaifa syi'ta innaka 'ala ma tasya'u qadir. Allahumma adfa' 'anna al-wala wal bala wal fakhsha wal munkar was-suyuf al mukhtalifata wasyada'id wal mihan. Ma dhahara minha wa ma batan min baladina hadha khassa wa min buldanil muslimin amma. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qablal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin alaina min syakfi sakaratil maut wan najata minan nar wal afwa indal hisab. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata ayun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'idzil qurba wa yanha 'anil fakhsya'i wal munkari wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullaha yadhkurkum washkuruhu 'ala ni'ami yazidkum was'aluhu min fadli yu'tikum wattaqu yaj'al lakum min amrikum makhraja. Wa la dhikrullahi akbar.